Ketua Asosiasi Tirta Abadi Kabupaten Cilacap, Indah Faiz, mendapat penghargaan berupa piagam atas jasa-jasanya dalam mengentaskan stop buang air besar sembarangan. Perjuangan untuk mensosialisasikan stop buang air besar sembarangan dan sanitasi berbasis air bersih ke desa-desa sekabupaten Cilacap membuahkan hasil. Lebih dari 5 tahun, Indah Faiz selaku Ketua Asosiasi Tirta Abadi Kabupaten Cilacap berjuang untuk menyadarkan masyarakat dalam berperilaku hidup sehat atau tidak buang air sembarangan lagi. Faiz sangat terharu dengan piagam penghargaan yang ia dapat. Perjuangan selama bertahun-tahun mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Ia berharap ke depan akan selalu berkarya untuk masyarakat luas. Ini piagam tentang kegiatan pemberdayaan sanitasi dan air bersih. Suka dukanya ya membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan piagam ini, karena kegiatan sanitasi ini atau yang biasa sering kita sebut adalah arisan jamban Arjuna Sehati, itu singkatannya arisan jamban keluarga sehat sepenuh hati, yang memang dipelopori oleh masyarakat dan dikerjakan secara keswadayaan dan swadaya oleh masyarakat. Kami terus berkarya membantu masyarakat yang masih PAB-nya sembarangan untuk kita picu, dan kebetulan ini sedang dilombakan oleh provinsi, diusulkan melalui kabupaten, yaitu calon penerima penghargaan Kalpataru. Kategorinya adalah perintis lingkungan. Faiz mendapat piagam penghargaan dari pemerintah Kabupaten Cilacap sebanyak 7 buah. Piagam ini ia figura dan dipasang di dinding rumahnya sebagai pencapaian prestasi selama bertahun-tahun. Dari Dusun Sindeh, Tim Seputar Cilacap memberitakan.